Ini martabak apa ini, Bu? Martabak usus yang martabak kecil. Usus yang kecil. Kecil itu segini. Ya. Loh, 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 loh. Ini satu berapa ini? 4.000. Tapi enggak pakai telur. Tapi katanya kecil, tapi ya. Ini sebenarnya sak telapak tangan lebih ini. Wih, 4.000, Rek. Ini termurah sedunia ini. Itu gorengnya juga pakai minyak gajah itu, Mbak? Iya, tapi sedikit. Oh, minyak gajahnya sedikit ya. Untuk syarat kesedepan rasa. Wih, ini ususnya sudah dibumbu ya, Mbak ya? Oh iya. Warnanya kecoklat-coklatan gini, kalau boleh saya tebak ini bumbunya ada kecapnya ya? Ada. Oh, oke. Terus bikin tiada henti. Karena yang pesen meskipun warungnya baru buka, tapi langsung datang silih berganti. Itu tadi martabak usus campur ini telur ya? Telur usus ini. Telur usus ya? Ya. Berapa kalau telur usus? 7.000. Mbak, ini apa ini, Mbak? Acar. Acar ya? Ini dijual terpisah? Iya. Berapa ini? 4.000. Nah ini, saking banyaknya pesenan, langsung pakai 2 wajan. Ah, halo Rek, ketemu lagi dengan saya Budiono Sukses. Saya ini lagi di Jalan Akim Kayat Kabupaten Gresik. Lagi cari camilan martabak usus kebon Mbak Nani. Nanti kita cicipi bareng-bareng seperti apa rasanya. Tapi sebelum dilanjutkan, buat teman-teman yang baru pertama kali nonton channel ini, saya ucapkan salam kenal. Langsung saja klik tombol subscribe beserta lonceng notifikasinya. Follow juga Instagram saya, @deteksia. Ya sudah, sekarang ayo kita lanjutkan melihat proses pembuatannya dan nanti kita cicipi bareng-bareng seperti apa rasa martabak usus kebon Mbak Nani yang selalu rame ini. Baru buka langsung dikerubuti pembeli. Dan pesanannya sudah banyak ya, Mbak ya? Sudah. Ini sudah bikin martabak apa aja ini? Campur-campur, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang gawede alias jumbo. Wis. Wah. Aku sek kumanan gak, Mbak? Oh, masih banyak kumanan ya. Oke. Mbak Nani, dari tahun berapa jenengan mulai jualan itu? Tahun 2004. Tahun 2004 ya. 20 tahunan. Sudah 20 tahunan ya. Wis. Buka tiap hari, Mbak? Enggak, kalau capek ya libur. Wah, pokoknya capek libur tapi enggak terjadwal ya. Iya. Jam berapa kalau buka ini? Jam 9. Jam 9 pagi, ya. Sampai jam berapa? Sampai sore, sak entek ya. Iya. Sak entek, sak keseli. Nek dituruti sampai bengi pembelinya tetap akeh ya. Enggak kuat awake. Enggak kuat awake ya. Oke. Nah, ini dia daftar harga dari martabak usus kebon, Mbak Nani. Kebon itu nama apa, Mbak? Oh, nama desa kene mbiyen ya, meskipun sekarang namanya Jalan Akim Kayat. Ini menunya, martabak mie 3.000, martabak mie tahu 3.000, martabak mie usus 4.000, martabak mie tahu usus 4.000, martabak mie telur 6.000, martabak mie telur tahu 6.000, martabak mie telur usus 7.000, martabak mie telur usus tahu 7.000, martabak mie telur jumbo 10.000, martabak mie telur usus jumbo 12.000. Harga per biji. Nah, ternyata di belakang masih ada bertumpuk-tumpuk bahan martabak ususnya ini. Nah, terus ini ususnya juga masih buahnya. Nah, ini kita intip proses pembuatan martabak usus Mbak Nani kebon. Nah, ini mie. Wakeh, lombok, tahu, telur. Oh, kalau pakai telur itu telurnya satu berarti ya? Jumbo. Kalau jumbo telurnya satu. Kalau nggak jumbo? Telur satu jadi dua. Telur satu jadi dua. Oke. Kulitnya dirata-ratakan dulu sampai ombo. Baru isinya diopiok-opiok. Dituang sana. Gawat derek.
langsung digoreng. Cus. Gae maneh. Kan ada yang pakai piring ya, ngetrek-ngetrek iku, Mbak ya. Iya. Enakan pakai keramik ngono ya. Pak Ucul. Pak Ucul ya. Sampe kayak ilang enggak ada. Ada ilang enggak sampe? Aku dah. Kasih titik ae. Kayak ya aku nyantai Mbak, dulu kan yang ngantri-ngantri Mbak. Oke. Saya sama ngomong dulu kan nak kene rong jam loh. Oh iya. Ya dulu kan nak kene rong jam loh, ya catatan ini sakmene. Masya Allah. Pokoknya gak mandek-mandek ini tangannya Mbak Nani. Itu isiannya tuh dari tepung ya, Pak ya? Iki dak tepung ya. Langsung goreng terus. Mbak Nani, ini goreng martabak usus ini dari dicemplungkan sampai mateng kira-kira berapa menit ini? Kurang tahu ya. 15 menit itu aneh ono ya. Sampai benar-benar mateng. Karena ini pakai api kecil biar matangnya enggak cuma di luar tapi di dalam juga sampai tanek. Nah, ini dia martabak mie telur usus. Yang ini ukurannya yang standar, yang ini ukuran yang jumbo. Dari warung Martabak Usus Kebon Mbak Nani yang alamatnya ada di Jalan Hakim Kayat 102 Kabupaten Gresik. Jadi martabak mie telur usus ukuran standar harganya Rp7.000. Kalau ukuran jumbo Rp12.000. Yang jumbo ini satu butir telur untuk satu martabak. Kalau yang standar satu butir telur untuk dua martabak. Dan selain martabak mie telur usus, di sini juga ada martabak mie saja, harganya Rp3.000. Ada martabak mie usus Rp4.000, martabak mie telur Rp6.000, martabak mie telur usus Rp7.000, martabak mie telur usus tahu Rp7.000, martabak mie telur jumbo Rp10.000, martabak mie telur usus jumbo Rp12.000. Berbeda dengan martabak-martabak usus yang lain, di warung Martabak Usus Kebon Mbak Nani, teman-teman bisa makan di tempat karena di belakangnya ada warkopnya. Tersedia meja kursi yang banyak. Minumnya bisa pesen di sini. Ada kopi, ada aneka es-esan. Nah, untuk menikmati martabak usus dari warung Martabak Usus Kebon Mbak Nani, sudah disediakan bumbu cocolan, yaitu berupa petis yang disediakan di meja. Bisa ambil sendiri sepuasnya. Petis itu semacam pasta yang terbuat dari udang dan berbagai macam bumbu pelengkap. Kita ambil satu sendok saja, kita taruh piringnya. Ternyata petisnya lengket-lengket dan aromanya sedap juga nih. Nah, karena pada hakikatnya martabak mie usus telur itu yang jumbo maupun yang reguler itu isinya sama, maka saya akan mencicipi yang ukuran reguler saja. Ini yang paling banyak dipesan oleh para pecinta martabak usus dari berbagai kota. Bismillahirrahmanirrahim. Nanas. Masih panas banget martabak mie usus telurnya. Ini benar-benar tebel tapi digorengnya sudah sampai dalam tingkat kematangannya. Keberadaan petisnya tadi menambah sensasi kesedapan rasa dari martabak mie usus telur ini. Wah. Makanya tadi saya lihat orang-orang yang makan di sini itu kebanyakan pakai sendok.
itu bukan nasi kok dimakan pakai sendok. Ya ternyata karena memang panas ini, martabak mie usus telur dari martabak usus kebon Mbak Nani ini. Coba saya ikuti para penikmat martabak yang lain, yaitu menikmatinya pakai sendok. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bagian kulitan-kulitannya itu kriuk, gurih banget. Kemudian isian-isiannya, ususnya ini sudah dibumbui dulu sebelumnya, jadi rasanya ya sudah sedap-sedap, gurih, nikmat, ada sedikit manis-manisnya. Wah, kalau caranya disendoki seperti ini ya, sebenarnya ini martabak mie usus telur dari martabak usus kebon Mbak Nani ini juga bisa dijadikan sebagai lauk untuk makan nasi. Nah, nggak tahu di sini disediakan nasi atau tidak, tapi dinikmati gini aja, satu martabak mie telur usus yang standar ini ukurannya gede, padat, jadi dijamin sudah mengenyangkan juga. Ini bagi saya termasuk pengalaman yang berbeda untuk menikmati martabak usus yang biasanya cuman bisa bungkus saja, di sini bisa makan di tempat karena ada warkopnya, ada meja kursinya. Petisnya itu juga sedap-sedap gurih. Ini bukan semata-mata petis, tapi petis yang sudah dicampur dengan berbagai macam bumbu yang lain. Nah nih, potongan terakhir dari martabak mie telur usus yang ukuran standar. Langsung saya nikmati pakai tangan. Wah, alhamdulillah sudah tuntas saya menikmati camilan siang ini, martabak mie telur usus dari martabak usus kebon Mbak Nani di Jalan Akim Kayat 102 Kabupaten Gresik. Nah, ini karena momen langka, jarang-jarang saya menunjukkan minuman saya karena saya menikmati martabak usus Mbak Nani ini di warkop yang ada di belakangnya. Tadi saya pesen kopi hitam khas Gresik, gulanya separuh saja. Sekarang kita seruput bareng-bareng nih, biar melek matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Wah. Wah, ini kopinya kopi robusta, gulanya sedikit saja, rasanya mantap, mata langsung melek, mabiar. Oke, langsung ke kesimpulan akhirnya, martabak usus Mbak Nani ini selain harganya murah, ukurannya juga gede, isinya padat, rasanya pun juga mantap, nikmat, sedap. Ini benar-benar layak, benar-benar wajib untuk teman-teman coba. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Silahkan like, komen, share, dan subscribe jika belum. Tetap sehat, tetap semangat, tetap berpikir positif, terus berbuat baik, dan tetap berhati Indonesia. Semoga kita semuanya semakin sukses. Dadah!